Hai guys, jadi setelah video kemarin aku sama Kamanda yang kita sharing-sharing itu, banyak yang request untuk kita membuat Q&A. Jadi kemarin juga udah ngepost di Instagram untuk kalian bisa nanya-nanya di komentar. Kali ini kita akan membacakan beberapa komentar. Banyak. Baca semua. Jadi karena gak mungkin semua kita bacain, kita akan pilih beberapa aja. Pertanyaan pertama dari ETPCS, Karani sama Kamanda pernah berantem gak? Itu dulu pernah berantem aja dah. Itu gak pernah berantem. Beli mata makan rebutan nyapu. Soalnya kita beda 11 tahun, PT-PT sebentar langsung baikkan lagi. Dari vian.jpeg, pernah jambak-jambakan nggak? Pernah jambak-jambakan? Enggak lah, kalau jambak beneran nggak pernah. Main-main doang, bercanda. Dari duiles_11, kalau disuruh liburan berdua, negara mana yang bakal kalian kunjungi dan kenapa milih negara itu? Liburan berdua. Aku pernah Amerika Selatan, aku pernah Amerika Selatan. Dari Icil Lapuik, gimana cara menanggapi orang yang suka ngebully kita tanpa harus membalasnya? Karani sama Kamanda beda berapa tahun? Dan misalkan Kamanda sama Karani lagi jauh-jauhan, rindu nggak? Misalnya Karani pergi ke bulan gitu. Aduh, tantangannya macam. Jadi balaslah dengan senyuman. Kalau menurut aku didoain aja, didoain semoga yang ngebully itu disadarkan hatinya untuk tidak membully orang lain lagi, dan semoga hal-hal yang baik terjadi kepadanya hingga dia tidak ada kepikiran untuk membully orang lain, jadi dia happy dengan urusannya aja. Ini be a nice human, jangan ngebully orang, tidak baik. Dari Radeya Shinta, kakak berapa bersaudara? Kita bertiga, jadi Kamanda anak pertama, ada anak kedua cowok namanya Kaifan, terus ketiga baru aku. Dari ETPCS lagi nih, Karani coba tolong praktekin pelukan tererat yang kalian bisa, gemas pasti. Dari Intan Irmaya 287, Kamanda pernah ngerasa down banget nggak pas kakak nggak bisa bicara normal sama orang-orang sekitar kakak? Dan gimana caranya Karani bisa bikin Kamanda percaya diri? Iya, pernah kurang sama Rani dan berbicara normal, menarik duit, mata, komunikasi, nanya bagaimana cara kita komunikasi. Oh, mabek bilang seperti biasa. Itu untuk kebutuhan. Kalau yang aku selalu tekankan ke Kamanda supaya bikin Kamanda percaya diri itu, bilang aja sih, maksudnya kayak masih sama-sama manusia, masih sama-sama makan nasi. Maksudnya kamu cantik, terus jadi gak usah malu atau gak usah gak pede. Coba aja bicaranya pelan-pelan, atau kalau sulit mengerti bisa tulis di telepon. Pede kok. Dari alma.rzka, apa kegiatan atau hal yang Karani dan Kamanda suka lakuin bersama pas waktu kecil? Main sepeda. Main sepeda. Gambarin. Gambar, dulu suka gambar. Main-main tangan. Foto-foto sering, foto-foto mati kegiatan itu. Dari Jazzy Ajah, describe Karani dan sebaliknya Karani describe Kamanda. Kamanda itu orangnya pastinya baik, karena sekarang udah punya anak, keibuan, suka masak, suka bikin kue dan enak-enak, perhatian, dan dia suka Korea. Rani orangnya baik, pede, nikahannya beda sama Den. Baik, sudah ada kesempatan. Orangnya sih rupa berganda. Dari Ayu Zulfan, _19, siapa yang paling jago masak? Kamanda lah. Kamanda, tapi emang beneran guys, masakannya Kamanda itu enak-enak. Terus kalau bikin kue juga enak-enak. Dari Oyong Ngoyo, apa hal yang unik yang bikin kalian berbeda? Ya, kita kayak rupa-rupa, kayak suara.
Yang membedakan kita itu, kita enak bisa ngobrol dengan bahasa isyarat. Jadi gak pakai suara juga gak apa-apa. Kalau mau ngomong rahasia. Terus kalau ngomong dari jauh juga bisa. Dari 2-3 Reva, apa hal yang paling membanggakan bagi Kamanda tentang Rani dan begitu juga sebaliknya? Ya yang bangga, Rani tidak malu menangkan diri dan mendukung kayaknya. Di umur Kamanda sekarang, Kamanda pastinya udah melewati banyak banget tantangan kehidupannya. Kamanda nih sekarang lagi memperjuangkan hak-hak teman tuli, seperti contohnya yang teks. Terus untuk jangan bully, bangga banget sama Kamanda karena Kamanda tidak terpuruk dengan kekurangannya. Dari alexander.adi3110. Pertama kali ngomong sama Kamanda pakai bahasa isyarat, susah gak sih belajarnya juga susah? Tanda tanya. Soalnya Kamanda udah mulai ngajarin aku dari kecil, jadi kayak selayaknya belajar bahasa aja. Jadi aku juga nggak paham, nggak melewati masa-masa sulit belajar bahasa isyarat karena dari kecil pelan-pelan jadinya pas gede udah bisa aja gitu. Dari kuyun 31, bagaimana cara membuat teman tuli nggak minder saat kita mau ajak ngobrol? Ya aku pernah bahas sama Surya, supaya sama-sama nyaman, tanya dulu lebih nyaman komunikasinya lewat apa, pakai baca gerak bibir atau bahasa isyarat atau ditulis, sama-sama enak dan biar tidak salah paham. Jennifer_1304, kamu bisa kan, coba. Ya, cukup. Dari Indah, Karani Ramadhani suka manja gak sih sama Kamanda? Iya, dulu dikit-dikit Kamanda. Dikit-dikit mati mimin, sama-sama ngobong, sama-sama. Dari Baim, _0800, Kamanda bisa ngedrum kayak Karani gak? Bisa, dikit-dikit karena ngedrum yang Karani ini terus. Dari Salsabila, pas kalian masih anak-anak pernah nggak ngalamin pengalaman yang seru dan sedih yang sampai sekarang masih membekas di hati? Kalau kamu lagi putus ya kan dulu. Kalau Kamanda lagi putus sama pacarnya, curhatnya ke saya. Kalau seru sih pengalaman kita pernah fashion show bareng. Kita pernah fashion show bareng di Jepang. Dari Regina JCB, mau tanya dong, kalau tuli itu pasti bisu atau enggak? Terus kalau bisu pasti tuli atau enggak? Nah iya, ini banyak yang nanya sih. Banyak yang nanya, dipikir kalau tuli pasti bisu. Orang-orang ngiranya karena kebanyakan kalau memang tulinya dari lahir itu kan pasti otomatis dia nggak pernah dengar dari lahir dan dia tidak pernah mendengar orang berbicara atau gimana caranya berbicara, jadinya susah komunikasi biasanya. Belum tentu bisu. Dari cinta biru cinta ketika Rani sudah gede, sekarang sudah sama-sama itu pernah kepikiran buat kita berdua kan. Rani ini di sini kita main kenakan nyetel tiongkok dan belian di baju makan sama-sama kari memeng keterjaan Kamanda dari apa itu rumah tangga dan sekarang YouTuber. Oke, sepertinya sudah segitu aja yang kita jawabin.
Terima kasih yang udah tanya. Semoga jawaban-jawaban kita bermanfaat. Ayo duku-duku bikin cake. Mati-mati mati-mati banyak mati-mati mati-mati. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton. Pokoknya be a nice human. Jangan lupa subscribe Kamanda juga. Subscribe Kamanda. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe. Terima kasih, bye bye bye.